Hai hai hai, halo teman-teman, balik lagi bersama Musim Gaming. Kali ini nih kita lanjut lagi main game Hero First Run ya guys ya. Oke, di sini kita sudah punya 3 nih teman-teman, superhero dan musuh-musuh barunya ini. Wih, di sini ada Deadpool teman-teman, dan juga ini kayak Thanos atau bukan ya? Oke, kita akan menggunakan Deadpool kali ini guys. Kita langsung saja mulai di level 11, kita slide to move. Di sini kita akan menggunakan si Deadpool warna hijau ini teman-teman. Oke, wih, di depan ada musuh yang menjaga kita guys. Waduh, kita kena apa tuh? Wah, kita kena random itu malah berkurang ya teman-teman. Oke, kita ambilkan ini. Oke, kita nggak usah ambil yang random itu guys. Wih, lihat nih Deadpool kita sudah jadi seperti ini teman-teman. Dan kita akan melawan apa tuh? Oh, itu goblin teman-teman. Langsung saja kita tap-tap di sini dan kita tendang. Berapa kali nih dengan Deadpool yang kita lihat teman-teman? Oh, 80 kali dan kita menang di level 11 ini. Oke deh, kita lanjut lagi yuk ke level 12 guys. Oke teman-teman, ini dia level 12. Sekarang kita akan berubah menjadi apa nih? Oh, di sini kita akan berubah menjadi musuhnya ya teman-teman. Apakah kita akan berubah menjadi Thanos atau bukan nih? Oh, lihat badannya teman-teman, keren banget. Wih, badannya sama kepalanya juga sudah ya. Oke, kita akan mengambil yang merah di sini. Hati-hati, kita nggak boleh ngambil yang hijau berarti ya. Oh kan, berkurang teman-teman kalau kita ngambil yang hijau. Soalnya kita ini menjadi musuhnya para superhero ya guys ya. Oke, kita sudah berubah menjadi Thanos kah? Kita ambil ini semua koin-koinnya dan kita akan melawan Batman tuh. Wah, Batman-nya kok kayak gitu ya. Ha, langsung ditendang. Jadi kali berapa nih teman-teman? Oh, tetap kali 80 ya teman-teman. Dan Thanos pun berhasil di level 12 ini. Oke deh, kita lanjut lagi yuk ke level 13 teman-teman. Oke teman-teman, di level 13 ini kita akan rubah ya. Kita akan menjadi Thor atau itu monster hiu. Monster hiu sih, monster buaya. Oke, kita akan coba dulu kita menjadi si Thanos nih teman-teman. Thanos lagi Thor, waduh. Oke guys, kita ambil nih. Wih, ini baru bener ya. Lihat tuh, kan ini kekuatannya Thanos, Thor. Ya itu teman-teman, palu ya, Mjolnir ya. Ngomong apa sih, ribet banget. Oke guys, kita ambil palunya dan kita kolek nih. Wih, ada itu, ada kunci teman-teman. Kita dapat palu dan kunci ya. Oke, kita akan masuk ke sini dan kita akan melawan, ya ini apa nih? Wah, ini ceweknya Joker teman-teman, Harley Quinn ya. Harley Quinn-nya kita tendang langsung berapa kali? Apakah masih kali 80? Oh, kali 80 pun nggak nyampe ya. Tapi kita berhasil komplit di level 13 ini teman-teman. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level 14 guys. Oke guys, di level 14 ini kita akan berubah menjadi monster saja ya. Kita lihat kita akan berubah menjadi monster hiu, monster buaya atau tidak nih teman-teman. Wah, lihat ini, di sini kita berubah lagi menjadi manusia sih. Oke, lihat nih. Ternyata kayak gini teman-teman. Kita ambil yang 30 di sini. Oh, betul kan? Lihat ini guys, sudah berubah menjadi monster buaya ya. Oke, kita jangan ambil itu dan kita ke sini nih yang merah ini guys. Serem banget buayanya teman-teman dan dia akan melawan Hulk merah di sini. Kita tap-tap di sini guys. Kita lihat berapa kali. Oh, apakah nyampe kali 100? Kita lihat. Oh, hanya kali 80 lagi aja teman-teman. Tapi kita berhasil lagi komplit di level 14. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk ke level 15 teman-teman. Oke guys, ini dia level 15 dan kita akan menggunakan apa ya? Kayaknya kita akan menggunakan si Spider-Man dulu ya teman-teman. Oke, kita akan gunakan Spider-Man kali ini. Kita lihat apakah kita akan berubah menjadi Spider-Man dan bisa mengambil kali 100. Kita hanya bisa mengambil kali 80 aja teman-teman. Oke, di sini kita akan ambil yang hijau dan ada siapa itu tadi? Dipukul ya sama si Spider-Man-nya dan kita akan unlock random atau enggak? Enggak usah deh, kita ambil yang hijau lagi dan kita kemari nih teman-teman. Wih, di sini sudah banyak tuh yang nunggu kita dan kita akan melawan Hagiwagi. Kita tap-tap di sini, ayo dong. Kita lihat kali 100 atau enggak nih kali ini. 60, 70, 80 lagi ya. Tidak bisa jadi kali 100 teman-teman. Oke 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 oke, level ini selesai. Kita lanjut lagi yuk ke level berikutnya teman-teman. Oke guys, di level 16 kita akan menjadi Venom saja kalau gitu. Kita ambil nih semuanya, ini ramuan-ramuan Venom ya.
Oke, kita ambil dan di sini kita akan ambil review dan lihat sudah seperti ini, guys. Jalannya kayak gitu ya, serem banget si Venom, teman-teman. Keluar ini juga dong kakinya kayak Spider-Man yang tadi ya, teman-teman. Oke, kita ambilin semua ini tapi nggak bisa kita ambil semua dan kita akan melawan siapa tuh? Itu Wolverine ya. Oke, teman-teman, Wolverine dikalahkan oleh Venom kali berapa? Masih kali 80 juga di level 16 ini. Oke, kita lanjut lagi yuk ke level 17, guys. Oke, guys, di level 17 kita akan menggunakan superhero yang perempuan ini ya. Kita akan mulai. Kira-kira ini siapa ya? Kok superhero perempuan ini kayak belum pernah lihat gitu, teman-teman. Apakah ini Spider Girl atau bukan ya? Kita akan lihat saja di sini, teman-teman. Oke, kita pukul pintunya. Oh iya, bener ini, teman-teman. Ini adalah Spider Girl ya. Oke, kita ambil kemari dan kita lewat jembatan ya. Hati-hati jembatannya nanti roboh ya. Kita melawan Catwoman, teman-teman. Langsung kita tap-tap di sini dan kita lihat berapa kali nih. Apakah tetap 80? Iya, tetap 80 di level 17 dan kita menang lagi ya, teman-teman. Oke deh, kita lanjut lagi nih ke next level, guys. Oke, guys, di level 18 nih kita akan berubah menjadi ini ya. Apa tadi? Catwoman kalau nggak salah ya, teman-teman. Oke, kita ambil-ambilin yang ini yang merah-merah tuh, bener udah jadi Catwoman, guys. Oke, kita akan lompat dan kita ambil yang Leap View ya. Dan di sini kita ambil yang 30. Oh, sudah penuh nih. Dan kita akan melawan siapa tuh? Lawan Thor, teman-teman. Oke, Thor apakah akan kalah dengan Catwoman? Dihajar saja langsung. Thor-nya mental jauh sekali. Oh, 80 kali lagi di level 18 ini. Oke, kita lanjut lagi yuk ke level 19, teman-teman. Oke, guys, di level 19 kita akan menggunakan Hulk lagi deh. Hulk dengan Joker ya. Kita akan menggunakan Hulk dulu pertama-tama ya, teman-teman. Lihat ini, kita sudah berubah menjadi merah. Dan lihat ini, guys. Wah, jalannya seperti itu ya. Oh, kita salah ambil. Jadi ambil yang merah gara-gara warnanya merah. Oke, kita akan ambil yang random. Tapi malah berkurang dong. Oke, kita ambil yang hijau di sini dan sudah penuh. Kita ambil kunci ya, teman-teman, dan kita akan melawan Venom di sini. Kita tap-tap di sini, guys. Kita lihat berapa kali ini bisa di-upgrade atau enggak sih ya, supaya kita bisa tuh kali 100 nih. Kita mentok di kali 80 aja lagi, teman-teman, di level 19. Oke deh, kita lanjut lagi yuk ke level 20, teman-teman. Oke, guys, di level 20 nih kita akan menjadi Joker saja ya. Kita ambil merah-merah ini nih agar bisa jadi Joker. Dan di sini ada Pak Polisi. Ya ampun, Pak Polisinya dibuang dong sama si Joker ya. Oke, dia sudah jadi Joker seutuhnya nih, seperti ini, teman-teman. Keren sekali Jokernya. Oke, kita nggak boleh ngambil yang random itu karena yang random itu pasti nanti jadinya hijau, teman-teman. Wih, kita lawan apa tuh? Kita lawan Power Ranger kah? Wah, ditendang saja langsung. Berapa kali? Pasti kali 80. Tuh kan, sama aja, guys. Di level 20 juga kali 80 ya. Wih, mantep banget, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, bye-bye.